tak ada siapa yang tolong. Rumah usang sempit berdindingkan papan lapis dan tanpa bumbung menjadi tempat berteduh 7 beranak tinggal bersesat di bawah jambatan Lok Yu sejak November 2019. Kehidupan Suria Muhammad, 59 tahun, bersama isterinya Azaria Abdul Aziz berusia 43 tahun dan 5 anaknya Ahmad Daif sejak berpindah dan tinggal di bawah jambatan itu kerana tidak mampu menyewa rumah yang lebih sempurna. Mujur ada tempat di situ untuk Suria dan keluarganya menumpang. Suria yang bekerja sebagai penjual buah sebelum ini tinggal di flat Seri Sabah bersama keluarga mertua. Namun gara-gara jumlah penghuni yang ramai, di situ melebihi 13 orang, memaksa dia membawa isteri dan anak-anak tinggal di bawah jambatan. Bantuan apa pun saya tak dapat, jadi saya sedih. Kadang menangkan nasi anak saya sakit, anak ayah saya yang nombor dua ni sakit, dan yang last kali sakit 2 tahun di hospital. Jadi saya yang menuju masalah. Tak ada siapa yang tolong. Minta bantuan pada siapa pun tak ada bagi. Berapa orang tinggal sini? 5 orang, 7 orang semua. So api air macam mana? Orang tolong bagi, ni api pun orang bagi, air orang bagi, air gerai. Dia simpati dengan saya. Tak patut anak duduk di sini. Jadi apakan daya saya tak mampu. Saya buat cara tak mampulah. Ada juga saya tak makan, tapi saya cari juga butang orang. Anak-anak nak makan kan. Saya terpaksa berhutang. Kalau saya begini, saya terimalah. Seadanya mungkin saya berkhidmat. Tapi orang tak boleh pandang saya kenapa pula. Saya pernah berkhidmat di bawah PBB. Tak pernah. Saya boleh tolong orang ke luar negara. Tapi, ya. Bosnia Herzegovina. Sementara mereka yang ingin bertanyakan khabar atau memberi sumbangan kepada Suria dan keluarga boleh menghubungi talian di 017-280-6250. Sumbangan pula boleh disalurkan kepada Bank Islam 14014-0223-12222.